Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dari Mas Joy Nusantara, juga selaku guru saya. Monggo pinara mriki, monggo. Rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kesehatan dan panjang umur. Kita bisa kumpul menyambung silaturahmi di keluarga besar Soebul Hajat untuk Bapak Ahmad Farid sama Ibu Hesti, tak panggil cekak wae ben ringkes. Dan sekali lagi mohon doa restu terkhusus untuk Soebul Hajat, bahwa yang terhormat untuk Bapak Ahmad Farid sama Ibu Hesti semoga diberi kesehatan dan panjang umur, banyak rezeki, amin. Ini dalam rangka walimatu tasmiyah atau memberi nama putra yang pertama ini, putra yang pertama, putri. Mohon doa restu terkhusus untuk putra yang pertama yang sudah dikasih nama Hansa Ishana Pramesti. Semoga menjadi keluarga, semoga menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama manusia dan bangsa. Amin Allahumma amin. Kali ini masih bersama Elisa yang dipimpin saudara kami untuk Mas Ali dari Dusun Kerasa. Alhamdulillah untuk malam hari ini memenuhi undangan dari Soebul Hajat. Dari kami mengucapkan sangat berterima kasih. Dan untuk semuanya, para hadirin semuanya yang punya kawasan, sesepuh bina sepuh yang saya tidak bisa sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa penghormatan. Mudah-mudahan kali ini kerja barengnya bersama mitra syuting juga sama Mas Saipur, ini FT Audio Sound System G. EF dari Mas Saipur, terima kasih. Oke, kita singkat aja untuk malam hari ini bersama Elisa. Ada tiga vokalis untuk malam hari ini, ada Irma Kalista, Umi Kasira, sama Teresia bersama Elisa. Bose kok Umi Kasira, Mas Joy Nusantara, dipersilahkan untuk naik ke panggung kumpul karo bolo-bolo koro. Biasanya vokalisnya ke radio ya. Mbak Irma Ugo. Thank you.
kali ini bersama vokalis-vokalis andalan dari Alisa Pasti Bisa, bahwa yang dipimpin saudara kami Mas Ali CS.